Jadi mau nggak mau akhirnya harus buka lagi aturan. Sama halnya dengan Bapak Ibu sekalian yang duduk hari ini di sini, mudah-mudahan tidak seperti saya waktu itu. Jadi keinginan untuk lulus itu harus betul-betul, karena pada saatnya kita itu membutuhkan ilmu tentang pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu nanti akan jadi pelaku pengadaan barang dan jasa, mudah-mudahan nanti jadi PA, jadi pemuda anggaran, mungkin sekarang ada yang jadi KPA, Ibu Dewi dari Bapak Ibu Banda. Pelayanan udara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna. Pelatihan pengadaan barang dan jasa telah beberapa kali dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, namun masih perlu terus dilakukan mengingat sangat banyak dan banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan sumber daya aparaturnya, memang barusan saya ngobrol dengan Pak Kabak Nada, fungsional khusus terkait dengan fungsional itu para aparatur kita yang mempresentasi pengadaan barang dan jasa di mana di bagian pengadaan itu seperti kekurangan tenaga fungsional yang memfasilitasi, di mana memerlukan sekitar kurang lebih 20 orang. Sementara sekarang baru ada 12, jadi kurangnya sekitar 15 orang. Jadi diharapkan nanti mungkin kita memiliki informasi tersebut, dan diantara rekan-rekan sekalian yang sekarang ikut kegiatan ini, nanti ujian sertifikasi yang lulus, ini peluang bagus untuk bisa nantinya bergabung di bagian pengadaan barang jasa. Soal itu tentunya dalam hal ini ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan seserius-seriusnya. Jadi jangan sampai ada yang seolah-olah ini hanya formalitas saja dan sebagainya. Kita masih membutuhkan tugas-tugas profesional. Apalagi dikaitkan dengan sebentar lagi program pusat mengenai masalah penyelenggaraan birokrasi, di mana yang terlebih dahulu sekarang untuk dialihkan status menjadi struktural, terutama dalam jabatan kepas atau eselon 4, itulah nanti menjadi tenaga fungsional. Mau suka tidak suka, siap tidak siap, kita laksanakan. Dan sekarang tentunya kami menikah di beberapa organisasi. Dan setelah beres rumahnya, tinggal kita misi kita BKSDM untuk mengisi dengan aparat kita. Para peserta pelatihan yang berbahagia, kita menyadari bahwa instansi pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, penerapan prinsip-prinsip good governance ada sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditinggal. Program, kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan, tak terkecuali dalam hal pelayanan publik sesuai dengan sistem dan standar pelayanan. Adapun bentuk kegiatan layanan yang dilakukan harus dapat terukur ada kepercayaan publik kepada aparat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai contoh, bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal pelayanan publik salah satunya adalah pelaksanaan tender yang transparan secara bertahap. Telah dilakukan proses pengadaan barang jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE mandiri sejak 15 April tahun 2015.
Kemudian berdasarkan hal-hal di atas, saya memandang kegiatan ini sangat penting untuk menyukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pembangunan, serta upaya meminimalisir permasalahan yang muncul di kemudian hari. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta pelatihan, yaitu di antaranya, satu, kepada pengguna anggaran, agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan, serta lakukan langkah untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap proses pelelangan sehingga hasil yang dapat didapat lebih maksimal. Kemudian yang kedua, kepada PPK, agar menjaga amanah dan kepercayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas, karena keberadaan PPK merupakan mekanisme yang melekat secara langsung di dalam aturan pengadaan dan jasa pemerintah. Dan yang terakhir, ketiga, bagi peserta pelatihan, saya mengharapkan agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh materi yang diberikan oleh narasumber, khususnya dalam hal persiapan pelaksanaan pengadaan dan tertib administrasi dan hukum pengadaan barjas, dan kepada narasumber selain pelatihan ini agar tidak menutup kemungkinan membahas juga permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh PPK dan Pokja pengadaan barjas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hadirin peserta pelatihan yang saya hormati, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar berdasarkan Perpres RI nomor 12 tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur acara pembukaan telah dilaksanakan, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Solihin Jaya Kumara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa sudah ikhlas dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah bagi lalu, hamdani yang mahuwani kami mahasilah. Ya Rabbana lakahadu kama yang lalu disani wa zika wa dini kutuali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan apa yang dapat kami lakukan kepada kami ini selain syukur kami kepada-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami masih bisa bersyukur dalam acara pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur. Dalam lindungan-Mu kami bersyukur, dan atas lindung-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh selama mengikuti sosialisasi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Kau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku, dosa ibu bapa kami, dosa keturunan kami, dan dosa para pemimpin kami,
Jadikan kami orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, ya Rabb. Ya Allah yang Maha-Mulia, akhirnya kami bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap permohonan kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana lana husna wa ilmna silana wa tadhamna lana turunan nafasimu Allahumma adilwa adikuka wa usuka wa usni kepada hati Rabbana akana min ajwajna wa juyamna kumata wa jala lina mutakhima imam Rabbana adilwa adilwa hasana wa bilahir wa bihasana wa bihina adamana Subhanaka wa jati wa yasikun Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembuka pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar berdasarkan Perpres RI nomor 12 di lingkungan pemerintah Kabupaten